Hey baby, cuma bilang aku kangen banget sama kamu. Tahu nggak aku seberapa kangennya sama kamu? Aduh, nggak kuat banget aku ini. Tadi pas aku kerja tuh aku pikirannya kamu aja terus sampai aku pikirannya nggak bener gitu. Pengen cium-cium kamu, pengen peluk-peluk kamu, pokoknya pengen banyak deh sama kamu. Bingung deh aku. Baby, baby, baby. Kangen banget deh sama kamu aku ini. Pengen banget. Nah, pokok senyum-senyum gitu. Harusnya aku yang senyum-senyum sekarang. Liatin kamu kayak gini. Oh my god. Pengen banget gitu dipeluk. Pengen banget. Oh, gemes. Gemesin banget. Tak kuat aku ini. Baby. Kok bisa sih baby? Aku tak ngerti dia lama-lama. Baby. Come here, I love you so much. Gak tahu kenapa aku manja banget hari ini ya. Gak tahu kangen aja gitu. Dari tadi pagi tuh asyik aku kangen banget. Bangetnya banget banget. Aku kangen banget kamu. Oh my lord. Oh. Seneng aja gitu. Entah apa. Lagi sama kamu. Terus kita cuma saling tatap-tatapan. Saya bingung-bingungan. Aduh. Kayak rasanya enak aja gitu. To you know, like, ya gitu. Pokoknya aku kangen aja, kangen banget gitu. You know, gemes sama kamu, gemes banget. Nanti kita ngapain yuk? Mau nonton gak nanti? Atau mungkin nanti mau masak bareng gak? Soalnya aku lagi mau masak bareng sih. To be honest with you. Kira-kira masak apa ya nanti? Mau nasi goreng gak? Udah bosen ya? Atau masih mau? Oke deh nanti kita lihat aja. Terus mau apa lagi? Oke deh nanti kita masak itu kalau misalnya kamu mau. Aku sekarang lagi pengennya... apa ya? Perlu kamu aja deh. Aku cuma pengennya sama kamu aja. Fix. Fix ya. You itu milik I. Dan I itu milik you. Jadi, you are my girl and I am your man. Dan aku kangennya kangen banget. Waduh, aku manjanya berlebihan kayaknya. Baby. Baby. Kok kamu, aduh, tak kuat aku. Keuangannya itu berlebihan. Aku bisa overdosis sebentar lagi diabetes. Kenapa aku kayak gini ya? Kenapa kamu bilang aku gemes? Padahal yang gemes itu kamu, tau gak? Kamu itu yang paling gemes, kamu itu yang paling kamu itu paling yang paling hebat. Sudahlah aku mati aja ini. Tak kuat aku ini. Tak kuat, terlalu orang seperti aku itu gak tahan. Tak layak gitu dapat seorang yang kayak yang banget kayak kamu gitu. Itu gak mungkin gitu aku. Rasanya impossible. Lama-lama aku jadi bingung sedih ya. Kata konon sih katanya aku gemes. Aku sih gak tahu kalau misalnya aku gemes apa enggak ya.
Setahu aku soalnya kamu yang gemes. Enggak, kamu yang gemes. Kamu yang gemoy-gemoy gitu. Aku mah ya seorang yang kangen ya. Seorang yang manja, yang kangen gitu. Aku tuh kalau misalnya berubah jadi orang yang kangen, aku bakal berubah yang drastis sekali. Dari yang kayak gini, yang panggil-panggil gitu, baby-baby, ke yang panggil-panggil kayak gini. Aku serasa kayak pakai sakau. Baby, baby. Kenapa sih? Anda tuh banget ya. Sudahlah, saya tak ngerti. Dunia ini terlalu aneh. Terlalu bagus untuk kesehatanku. Udah ya. Nanti kita lanjut lagi. Aku udah mau makan nih. Aku jadi mau mulai masak-masak. Cuma sebelum aku mulai masak-masak, aku mandi ya. Kalau kamu mau ikut, nanti masuk aja. Gak sabar aja aku peluk-peluk kamu. Sini, sebelum aku pergi, sini. Aku kasih kamu sesuatu. Sepertinya kurang cukup ciumannya. Cuma sekali belum cukup. Suka kayak gitu. Suka kalau aku cium kamu. Mungkin kamu bisa lidahi gimana? Suka gak? Kayaknya sih kamu suka sih. Cuma kan aku belum tahu gitu. Jadi kita lihat aja deh nanti. Oke deh ya baby. Habis ini kita bakal lanjut lagi. Aduh, ada yang jatuh di bawah. Ya udah deh. Nanti kita lanjut lagi ya nih. Nanti manjanya bakal kita lanjut sampai kita tidur nanti. Ya tergantung sih, nanti lihat aja. Manjanya bakal ke bawah sampai pas tidur apa enggak. Karena biasanya kalau misalnya di tempat tidur itu beda banget. Emang dah, honey the best. Oke deh ya, kita lanjut nanti lagi. Oke. Oke dah. Bye bye, honey. I'll see you later.